Salam sejahtera semua. Nama saya Priyoshni Jisras. Saya dari kelas 3 Bestari. Salam sejahtera semua. Saya Kavinesh Parameswaran dari 3 Bestari. Selamat semua, saya Kavina Yasrik, anak perempuan Kartikesu dari 3 Bistari. Dan juga saya Nitya Sri, anak perempuan Shanmugam. Hai semua, hari ini saya dan rakan kumpulan saya ingin memberitahu anda tentang kegiatan ekonomi Malaysia. Kami pilih tajuk bernama Sektor Tertiar, Kegiatan Ekonomi Malaysia. Kepentingan ekonomi pelancongan Malaysia adalah menjadi wakil perpaduan antara bangsa, menarik pelabur asing dan memangkin ekonomi. Ekonomi pelancongan tinggi semasa 2018 dan 2019, tapi tahun 2020 dan 2021 ekonomi pelancongan Malaysia sudah direndah sebab COVID-19. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia pilih kena tutup semua tempat pelancongan sebab masa sekarang wabak COVID-19 boleh senang disebar orang luar negara dan orang dalam negara. Terima kasih. Seterusnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato Sri Mustafa Muhammad berkata sektor lain seperti pembuatan dan pertanian sudah menunjukkan pemulihan yang semakin positif. Namun pelancongan masih berada tahap yang rendah sebab kes COVID-19 sudah tinggi dan juga ada ramai orang takut untuk pelancongan.